Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is my second day of Da Nang, so today we have going to the Banner Hills. So just follow me. We will see what's happening there. So, but don't forget to like and subscribe, guys. See you later. Jembatan tangan yang terkenal di sini ya, dan kalau mau kesini nih, mungkin kamu bisa datang jam 12 atau 9 pagi, karena Nino 11 suasana dingin banget, apalagi sekarang ya. Dia sebenarnya nggak hujan, cuma a little bit moist ya. Tapi kalau emang kalian tuh nggak tahan sama yang namanya dingin, nggak apa-apa. Mereka tuh nyediain kayak raincoat to protect your feet from weather. So, kita sekarang lagi ada di French Village atau tepatnya kota Perancis di Bangalore. Kebetulan karena kita datang bulan Desember, so kita bisa lapar kalau mereka juga sedang mempersiapkan Christmas. So let's go. The building is so nice. Buat kamu kan yang dingin, yang pengen ngerasain gimana sih kota-kota tua yang di Eropa sana gitu ya. Sebelum sana, kamu bisa datang kemari. Di sini lihat, ya lihat bangunannya itu keren banget. Karena apa? Itu sebenarnya kayak gereja, tapi dia seperti bangunan Prancis lah. Buat aku sih itu nice banget. Dan aku akan foto di sana. Ini karena kebetulan hujan ya, gerimis. Kita tunggu hari Indonesia ada dulu. Tapi thanks for the view.
hari ini hari ketiga kita di Vietnam, dan kali ini kita akan ajak kalian city tour. Jadi hari ini satu hari kita akan berani apa aja sih, apa namanya, menarik dan ada, dan kita pakai kendaraan apa sarana transportasi city tour. Dan nanti yang dipanggil jadi kayak toko city tour bus gitu deh. Destination is kita ke market, ada Nang Market. Kita mau have a lunch there, dan mungkin kita coba cari kopi Vietnam dan beli some souvenirs there. Okay. Dragon Bridge atau Jembatan Naga yang warna yellow itu, yang warna kuning. That's what we call a bridge. Tapi karena sekarang kalau siang-siang kayak gini sebenarnya lebih bagus. Kalau malam dia full of lamp, penuh dengan lampu warna-warni. Sekarang kita kayaknya mau cari makan dulu. Karena di sekitaran sini banyak cafe, restoran, and we will try Vietnam coffee. Yang katanya terkenal sih. So, let's find our restaurant. Guys, kayaknya nggak abdul deh, kayaknya nggak abdul kalau kita nggak minum kopi Vietnam. Cara kopi Vietnam di Indonesia itu kan keren banget gitu. The original kopi Vietnam itu kayak gini ya. Mereka kan nyediakan sekitar gelas yang isinya itu susu kental manis. Terus di atasnya ada berupa kayak alat untuk memix kopi ya. Jadi di dalam itu udah ada kopi sama air panas. Terus dia kayak kopi drip dulu. Terus nanti diaduk. Kalau untuk rasa yang lebih enak, kamu bisa nambahin yang namanya kalau ini. Boleh try. Okay guys, tadi kita udah habis minum kopi Vietnam. The next we're going to Da Nang Commercial Market. Mungkin di situ kita bisa beli souvenir ataupun handicraft. So let's follow me guys. Oh ya, buat kamu-kamu, this is what we call as love, ya. Yeah. Kayak gembok cinta gitu deh. Kayaknya mereka ngikutin style yang di Korea ya. So, kalau misalnya kamu datang kemari terus kamu tuh mau pengen deh nama aku ada di Da Nang gitu, nama aku sama pacar aku, kalian boleh beli yang kayak gini nih. Apa sih, gembok kayak gini di sebelah situ. Kamu bisa belinya di situ tuh. Terus mereka akan kasih nama kamu dan kamu bisa lock di sini. Di sini ya guys. Oke. Ini sudah. Kayaknya malam nanti kayaknya kita bakalan datang ke sini. Kita akan tetap ke sana, kita akan lihat langsung. That's what we call a Dragon Bridge. So kalau malam Dragon Bridge karena banyak lampu-lampu yang akan menghiasinya. This area what we call as a love lake, kayaknya gitu deh. Terus kalian bisa banyak
lihat di sini gembok-gembok cinta gitu. But I have no plan to put, karena apa, cinta gue cukup di dalam hati aja. Oke guys, sekarang kita ada di Hoang Market, yaitu tempat menjual segala jenis handicraft, souvenir. Kita mau ke sana, but this night we will go there. The Sky 36 Club. See you later guys. Kita nyebrang ke sana. Sana ada kayak traditional market atau di Sudan. We will find souvenir. Okay guys. Oh, this one, the Sky 36. The most famous rooftop bar or club here. We will see if we go there tonight. Oh, then the souvenir shop here. We will go there, souvenir shop here. Hi, ini hari terakhir aku di Danang, guys. Dan sekarang aku lagi ada di airport, Danang International Airport, waiting for my flight. Dari sini kita akan transit ke Kuala Lumpur International Airport, terus the next is Danang International Airport. Untuk pengetahuan kalian guys, dari Danang International Airport ke Kuala Lumpur International Airport itu mungkin memakan waktu sekitar 4 jam lebih. So mungkin di dalam waktu 4 jam itu I'll spend my time for sleeping, karena semalam aku tidurnya lambat banget sekitar jam 2 pagi. Karena apa? Karena we have a party dan sambari mabok. Oke, okay. So don't forget to follow my YouTube for my next traveling, where we go next. I will show you on next May, bye.